peserta bagi acara 100 meter lelaki 15 separuh air 1. Muhammad Azim berbaju kuning ya di lorong 6. Mampukah beliau mengatasi rekod beliau sendiri? 10.87. Sedia. Itu dia Muhammad Azim. Pecut marah ke hadapan. Dengan catatan masa 10.72 saat. Yang juga sebenarnya telah memperbaharui rekod kejohanan. Di lorong 1, Ari Yap Kang Weng dari Perak. Lorong 2, Jad Rizalman Washif, Sabah. Lorong 3, Daniel Alonso Anak Lidi, Johor. Lorong 4, Ahmad Syazwan bin Shalizam, Kedah. Lorong 5, Muhammad Rafiuddin bin Abdul Razak, Putrajaya. Lorong 6, Muhammad Haziq bin Abdul Alim, Perlis. Lorong 7, Audrey Makuli Anak Hile, Anak Hilari juga dari Sarawak. Dan lorong 8, Rif Kua Manhong dari Kuala Lumpur. Yang akan dijalankan sekarang adalah acara 116 100 meter lelaki 15 paruh akhir 2. Sila berdiri. Ke garisan. Mara ke garisan permulaan sekarang. Sorakan yang kuat daripada para penyokong. Mampukah atlet tuan rumah Daniel Alonso Anak Lidi yang berada di lorong ketiga untuk menjuari separuh akhir? Sama-sama kisah. Sedia. Kita saksikan peserta di lorong yang ketujuh. Perlis. Muhammad Haziq. Perlis. Sarawak. Peserta yang ketujuh. Justin Sarawak. Lorong 5. Aris Aiman Labuan. Lorong 6. Muhammad Afiq Johor. Lorong 7. Ahmad. Berada di garisan permulaan sekarang, para peserta untuk acara 100 meter lelaki 15 tahun separuh akhir 3. Sedia. Didahului oleh pelari dari Sarawak, Justin. Namun begitu, Rian juga nampak agak pantas di garisan penamat dengan catatan masa 11.47 saat separuh akhir 3. Lelaki 15 tahun 100 meter. Itu dia, kita saksikan para pelari yang B-Kosong di sana. Sedia. Itu dia, mendahului di hadapan Muhammad Azim dan seperti yang disangka, Muhammad Azim bin Muhammad Fahmi